Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat AWEB kembali berjumpa. Tentu saja masih di AWEB tutorial pembuatan website dan juga tutorial cara mendapatkan uang di internet dengan menggunakan website. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Terima kasih untuk yang sudah. Baik teman-teman, pada video kali ini kita kembali akan mengulas ya salah satu jenis website yang bisa teman-teman pilih untuk membangun bisnis online sendiri. Kali ini kita kembali akan mengulas website sosial media atau media sosial ya, atau jejaring sosial yang dimana dengan website ini teman-teman bisa membangun bisnis sendiri. Nah, tentu saja untuk bisnis, sebelum teman-teman memutuskan untuk mengelola website jenis ini ya, kita tahu dulu dari mana sih sumber penghasilan dan bagaimana sistem kerja dari website ini. Berbeda dengan website sosial media yang lain yang sudah saya bahas ya, kalau nggak salah ada dua jenis sosial media. Dan kali ini kita akan mengulas sosial media dengan platform atau search code-nya menggunakan SJIN ya. Kalau nggak salah, saya lupa namanya. Tapi kita sudah beli dan kita sudah install ya. Ini demi teman-teman ya. Karena memang kita butuh menunjukkan demonya agar teman-teman lebih paham, agar teman-teman lebih mengetahui bagaimana sistem kerja dan apa keuntungannya mengelola website jenis ini. Nah, untuk teman-teman yang tertarik memilikinya ya, sebelum kita lanjut, teman-teman bisa membeli paket siap pakainya ke kami. Tentu saja paket siap pakai di sini akan meliputi pembelian lisensi search code-nya dan juga domain hosting dan tentu saja tutorial cara pengelolaannya, walaupun telah kita bahas di video ini ya. Tapi untuk teman-teman yang order paket siap pakai, teman-teman bisa mendapatkan panduan langsung ya melalui WhatsApp atau cara lainnya. Dan untuk membelinya teman-teman bisa langsung akses shop.co.id ya, deskripsinya ada di bawah ya, kita paket siap pakai. Baik teman-teman, kita bahas ya bagaimana sistem kerja dari website ini. Dan untuk mengetahui sistem kerjanya, terlebih dahulu teman-teman akan kita kenalkan dulu dengan fitur-fitur yang ada di luar sebelum masuk ya. Baik, di sini ada tentang yang about dan biasa terus privacy, juga ada kontak us dan directory. Nah, directory di sini teman-teman bisa lihat ya, udah bisa tampil di luar. Ini perbedaannya dengan sosial media yang dari Wonder ya. Dan di sini orang luar bisa melihat ya, termasuk dari marketplace. Di sini ada grup, ada event yang sudah dibuat, ada blog ya, dan juga marketplace, dan juga tawaran offer, dan juga job ya, lowongan kerja yang bisa dicari dari luar seperti ini ya. Nah, baik, dan juga ada marketplace. Di sini marketplace bisa teman-teman lihat ya, di sini misalkan ada produk ya. Nah, produknya ini contoh ya, seperti ini. Dan bisa langsung menghubungi kontak seller di sini. Tapi tentu saja harus login ya. Jadi marketplace-nya sistemnya harus login dulu. Dan ini tidak melalui admin ya. Jadi admin hanya menyediakan, atau pengelola ini hanya menyediakan tempat saja. Berbeda dengan yang Wonders harus melalui pemilik ya. Jadi sistemnya
apa sistemnya itu deposit ya atau top up dulu. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke dalam ya, masuk ke dalam. Oke, saya kemana ya, saya lupa ini passwordnya. Baik ya, benar ya, sudah masuk. Nah, tampilan di dalam seperti ini ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat ya. Kalau teman-teman sudah punya akun Google AdSense, teman-teman bisa juga ini sebagai tambahan penghasilan, bahkan mungkin lebih besar dari penghasilan lainnya, karena semakin banyak yang lihat iklannya, semakin banyak yang klik, tentu saja akumulasi penghasilan akan terus bertambah, dan ini bisa melampaui apa yang teman-teman bayangkan kadang-kadang seperti itu ya. Karena memang seperti itulah bisnis online. Jadi kita bukan hanya dari satu sumber ya, bukan hanya jualan online, banyak sekali ya cara-cara kita mendapatkan uang. Dan insya Allah saya telah banyak mempelajari hal ini ya. Karena memang bergerak di bidang ini, kita jadi mempelajari sistemnya, bagaimana cara mengonlinekannya, dan bagaimana sistem itu bisa menghasilkan uang untuk kita. Baik teman-teman, seperti ini ya. Ini tampilan di ruangan dalamnya sebagai sosial media. Dan di sini ada hal-hal yang bisa teman-teman cari ya. Ini, nah, kita lihat dulu. Ini ada profil, setting, privacy juga. Dan kalau misalkan kita sebagai admin bisa langsung masuk ke admin panelnya dan logout. Ya juga ini bisa dirubah ke night mode. Nah, seperti itu, ke mode malam. Ya, kita rubah lagi supaya lebih cerah lah. Dan di sini ada pemberitahuan, nanti juga ada di sini ya. Kalau misalkan chatting ada di sini, ada message, dan kita juga bisa menambah apa? Menambah story, membuat blog, menambah produk, gitu kan. Nah, misalkan kita bikin produk, tinggal tambah di sini ya. Dan deskripsi, kalau misalkan kita ingin jual sesuatu atau member ingin jual sesuatu, dan nanti bisa menghubungi si pembelinya seperti itu. Nah, biar contoh ini ya produk ya. Nah, seperti itu gambar. Kita tutup dulu ya, ntar ke bawah. Nah, ini kontak seller dan langsung akan menghubungi si pemilik produknya. Seperti itu sistem kerjanya teman-teman. Ini sangat menarik sekali ya, apalagi jika teman-teman punya Google AdSense. Baik, untuk selanjutnya kita masuk dulu dah. Di sini kita jelasin dulu ya. Di sini ada artikel, ada produk, ada post, dan juga ada halaman grup ya, seperti biasa seperti Facebook, ada marketplace ya. Ada juga ini tawaran ya, event, lowongan kerja, dan lain sebagainya. Dan ini bisa diaktifkan fitur-fiturnya atau tidak, seperti itu. Dan kita akan masuk ke panel admin. Nah, ini ruangan admin ya, di mana teman-teman bisa mengontrol. Dan di sini kita bisa setting sistem ya, dari mulai sistemnya. Nah, seperti itu ya, modulnya apa saja yang mau diaktifkan. Misalkan halaman tidak mau diaktifkan ini ya, misalkan tidak akan diberi kesempatan untuk membuat grup, tinggal di checklist seperti itu dan lain sebagainya ya, modul-modul. Nah, untuk selanjutnya, kelebihan ini ya, dalam sistem registrasi ini bisa juga dijadikan sebagai lahan bisnis untuk para member jika diaktifkan sistem registrasinya dengan sistem kode ya. Jadi mereka harus mendapatkan kode dari orang yang mengajaknya, dan si pengajak itu
akan mendapatkan komisi seperti itu dalam bentuk poin ya, atau juga dalam bentuk uang, terserah pengelola. Misalkan saya kasih Rp1.000 ya untuk setiap orang yang mengajak, dan mereka mendapatkan link khusus, dan ketika daftar maka mereka akan mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang daftar jika diaktifkannya sistem seperti itu. Nah ya, juga aktivasinya bisa melalui email ya, atau juga melalui SMS ya. Dan untuk SMS bisa ikut ke salah satu penyedia layanan SMS, dan SMS-nya teman-teman bisa setting di sini ya. Ini berbayar tentunya ya. Baik, untuk ini registrasi sistem ya, teman-teman bisa menggunakan sistem kode. Jadi tidak bisa mendaftar tanpa mendapatkan kode seperti itu ya. Terus account setting di sini ya. Nah, dan lain sebagainya. Ini pengaturan-pengaturan yang bisa teman-teman atur. Untuk selanjutnya kita, untuk temanya hanya satu saja ya. Dan untuk mengganti logo di sini ya. Untuk selanjutnya kita cari lagi. Nah, ini untuk memasang iklan. Lihat settingan iklan ya. Jadi di sini misalkan ini sumber penghasilan. Misalkan diaktifkan ini ya. Seperti itu, dan bayar setiap melihat atau iklannya terlihat maka akan berkurang depositnya 0,01, atau dengan kata lain ditentukan biayanya seperti ini. Kalau misalkan biayanya 0,01 dolar ya, atau cost by per klik, dengan beban biaya per klik. Ketika ada yang klik maka harus membayar dari depositnya sekitar 0,05. Ini terserah teman-teman ya yang ngatur ya, berapa biaya per kliknya. Ini adalah sumber penghasilan dari mengelola website ini. Ini sudah beberapa penghasilan ya, dari iklan, dari ini apa namanya, dari iklan ini, dari iklan member, belum lagi dari iklan, dari iklan yang tadi ya. Bentar, kembali lagi. Nah, di sini akan terkontrol ya list user iklan. Artinya iklan-iklan yang sudah dipasang oleh member atau oleh user maka akan terpasang di sini. Dan ini list system. Nah, ketika kita punya Google AdSense atau advertising network yang lainnya, maka teman-teman akan bisa memasang di sini. Dan di sini ada, saya sudah pasang sampai 17 ya, sampai 17 slot iklan. Dan ini tentunya sangat menguntungkan karena memang iklan akan tampil di mana-mana. Semakin banyak member maka semakin besar penghasilan kita dari iklan. Seperti itu teman-teman. Jadi sistem kerjanya sangat luar biasa ya. Kalau menurut saya ini patut dipertimbangkan untuk dikelola karena sumber income-nya sangat banyak ya, dan teman-teman bisa meraup pundi-pundi dolar dari hanya mengelola satu website ini. Nah, jika teman-teman tertarik ya untuk lebih lanjut teman-teman, karena memang durasi waktu ya. Nah, baik, ini contoh iklan ya. Ini sumber penghasilan. Ketika banyak yang iklan, apalagi banyak yang lihat, tentu saja semakin banyak member akan semakin banyak yang lihat iklan AdSense-nya, dan ketika mereka klik maka kita tentu saja akan mendapatkan keuntungan sebagai pengelola. Nah, seperti itu gambarannya, dan tentu saja masih banyak sebenarnya ya. Dan ini hanya gambaran awal saja. Untuk teman-teman yang tertarik, silahkan, mau beli sendiri juga silahkan. Ini kurang lebih kita bisa untuk awal ya, sebelum menggunakan hosting yang kapasitas besar, misalkan menggunakan PPS atau dedicated ya, untuk share hosting di awal ya, sambil uji coba, itu sekitaran 3,5 jutaan ya habisnya. Dan ini tidak mahal kalau kita misalkan sudah tahu berapa sih potensi keuntungannya.
Apalagi jika teman-teman sudah punya domain yang sudah terintegrasi dengan Google AdSense, ini akan langsung yang menghasilkan seperti itu, teman-teman. Baik, teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat ya. Dan jika teman-teman tertarik, bisa membaca di deskripsi penjelasannya bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara membuatnya, dan juga bagaimana cara ordernya jika teman-teman ingin paket siap pakai. Semoga informasi ini bermanfaat ya, terutama untuk teman-teman yang mencari cara untuk mendapatkan uang atau membangun kerajaan bisnis sendiri, baik itu sebagai bisnis sampingan atau sebagai bisnis utama ya. Ini adalah salah satu jenis website yang bisa teman-teman pertimbangkan karena banyak sekali keuntungannya. Jika ada hal yang kurang paham, kurang dimengerti, atau belum kita sampaikan, teman-teman bisa meninggalkan komentar ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.